Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Liwang Madiun. Nah, bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman semuanya pada sehat selalu dan sukses dimanapun Anda berada. Nah, di video kali ini saya mau berbagi rute, yakni rute ke Bemen Sintian atau ke Bitan. Nah, ini saya ada di depannya Bemen. Ini ya, ini itu ada stasiunnya, itu ada pintu satu Bemen ya. Ini dari pintu satu Bemen. Nanti mau saya tunjukkan bagaimana rutenya Bemen ke Sintian atau ke Bitan, yang pastinya nanti tidak oper ya, tidak transit lagi. Kalau lewat sana di pintu lewat Taipei Hochechan sana biasanya transit dipindah di CKS. Oke teman-teman, ikuti terus ya video dari saya Liwang Madiun. Tapi terlebih dahulu jangan lupa untuk di like, komen, subscribe dan share juga tanda loncengnya ya. Oke, terima kasih. Menuju Bemen stasiun pintu 1. Nah, ikuti terus ya teman-teman perjalanan saya, biar nanti teman-teman tahu kalau mau ke Sintian lewat Bemen nggak usah tukar-tukar. Nah, sini. Ini ada tangga, ini sampingnya eskalator. Nah, dari sini belok. Nah, di sini ini ada tulisan Songshan nih. Ada tulisan Songshan Sintian, ke kanan ataupun ke kiri sama aja ya, teman-teman. Nah, ini saya mau ke kiri. Ini ke kiri turun. Ini tadi saya belok ke kiri ya, turun. Nah, itu ada tulisan Songshan Sintian Line. Nah, ini naik sini. Kalau ke sudah ke sini, kita tinggal belok ke sana ya. Oh, sebentar, mau pakai masker. Nah, kalau sudah kita masuk pintu. Nih. Oke, kita lurus ke sana ya, teman-teman. Lurus ke sana, nanti ada eskalator, kita turun lagi. Nah, kalau dari sini langsung tinggal usah oper-oper lagi ya. Kalau lewat Taipei Main Station sana oper di CKS. Nah, ini ada tulisan Sintian Via Simen Cianggesek. Nah, langsung ke sini. Kita langsung turun. Turun ke sana. Di situ ya. Ini sudah sampai bawah. Kita langsung nunggu di sini. Oh, ada tulisan Sintian. Nah, kita nunggu di sini saja. Nah, itu ada tulisan Sintian. Ujung sana. Nah, itu tadi panggilnya di sana.
Ini di lantai Blitu ya. Oke teman-teman, kita nunggu CI-nya. Nah, itu belum datang. Kita nunggu ya. Ini sudah datang ya. Ini keretanya sudah datang ya. Tandanya sudah merah. Kita nunggu di sana. Ini ngelawar guys. Ini ngelawar. Oke dulu ya teman-teman, sampai sini dulu. Ini sudah datang keretanya. Guys, ini sudah sampai Sintian. Ini sudah sampai Sintian, sepi banget hari ini. Biasanya ramai. Sana juga sepi. Oke, kita turun. Di sini kalau dari Bremen ke Sintian nggak usah transit ya. Kalau dari Taipei Station nanti transit di CKS. Ini langsung ya dari Bremen. Ini udah sampai. Oke, kita keluar dulu. Langsung naik ya. Kita keluar dulu guys. Sintian guys, ini di luar sana lagi hujan. Biasa ini di Sintian ini nggak ada terangnya. Pokoknya udan terus. Nah, itu kan kelihatan. Kita sudah sampai sana. Oke teman-teman, kiranya sampai di sini dulu perjalanan saya dari Bremen ke Sintian. Ini sekarang sudah sampai di Sintian. Nah, ternyata kalau dari Bremen ke Sintian itu nggak ada transitnya. Sangat simpel ya teman-teman. Oke, kiranya sampai di sini dulu akhir kata. Tapi terlebih dahulu jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya di channel Liwang Madiun ya teman-teman. Jangan lupa ditekan tanda loncengnya biar tidak ketinggalan dengan update terbaru dari video Liwang Madiun. Oke, terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.